Halo guys, jumpa lagi dengan Aris Dayu. Halo guys, jumpa lagi dengan Aris Dayu Channel ya. Sekarang saya mau memberitakan tentang kejadian Ranmor ya guys. Ranmor, suami istri pelaku Ranmor. Pasangan suami istri asal desa Kebaman, Kecamatan Serono, masing-masing berinisial AR, umur 40 tahun dan WJ, umur 40 tahun, ditangkap di stasiun Serse Polresta Banyuwangi. Nah, setelah ini diketahui melakukan aksi pencurian 50 unit sepeda motor di 6 TKP, yaitu di kawasan Kecamatan Giri, Gelaga, Kalipuro, Banyuwangi Kota, Serono, dan Sempu. Banyaknya 7 unit sepeda motor berhasil diamankan kepolisian, yang sebagian besar adalah Honda Scoopy. Aparat kepolisian terpaksa menembak kaki tersangka laki-laki karena berusaha kabur saat hendak ditangkap. Nah, modus yang dilakukan mereka adalah istri menghantarkan suami berboncengan ke sepeda motor untuk mencari tempat yang menjadi sasaran. Setelah ditemukan, istri menurunkan suaminya untuk berjalan kaki, sedangkan dirinya pulang ke rumah sambil menunggu suaminya datang membawa sepeda motor hasil curiannya. Gitu guys. Lalu dengan berjalan kaki, tersangka mencari sasaran sepeda motor yang terparkir di halaman rumah pada tengah malam. Setelah mendapat sasaran, tersangka melompat pagar dan membuka gembok pagar rumah dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan. Perlu diketahui, setiap melakukan aksinya, tersangka selalu menyamar sebagai pencari kodok dengan memakai lampu senter di depan kepalanya guna melabui warga. Selanjutnya, tersangka membuka kunci setir dengan menggunakan kunci T, lalu mendorong sepeda motor milik korban ke luar rumah dengan didorong. Kemudian tersangka membawa sepeda motor hasil curiannya ke Lumajang untuk dijual kepada penadahnya. Oke, bagi masyarakat yang merasa kehilangan sepeda motor dengan peristiwa seperti ini yang kami sebutkan, bisa mendatangi Mapolresta Banyuwangi untuk memastikan jenis sepeda motor Anda. Semoga informasi ini bermanfaat dan berita ini bersumber dari www.fm.com. Dan sumber ini juga berawal dari www.instagram.com Deviana Jasmine Wijaya. Sekian kami perlukan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.